Hai hai Sobat Pancing, kembali lagi bersama saya di Prima GF Team ya. Kali ini aku kedatangan barang baru lagi nih dari Daido ya. Daido seri Galatama juga. Ini dari Daido Alexa ya. Ya, dari Daido Alexa ada dua tipe, JS dan yang solid ya. Ada dua tipe JS dan solid. Tampilannya seperti ini. Ada dua tipe JS dan solid ya. Nah, seperti apa barangnya? Coba kita unboxing, kita review singkat dulu ya. Untuk barangnya seperti ini. Kita mulai dari seri yang solid atau full EVA. Nah, untuk barangnya seperti ini, two section ya. Dia terdiri dari two section. Materialnya karbon, top sectionnya solid. Kita mulai dari yang bawah. Nah, seperti ini dia barangnya. Dia full EVA ya. Dia full EVA. Ini untuk bawahnya juga EVA. Sedangkan untuk di bawahnya ini, di penutupnya, coba kita lihat di penutupnya ini. Bawahnya ini CNC aluminium stopper with ergonomic storage. Jadi ergonomic storage. Jadi dia bisa disimpan di dalam ya. CNC. Materialnya CNC aluminium. Aluminium storage. Jadi bisa disimpan di dalam. Ketika mau disimpan atau biar easy, biar nggak repot dibawanya, ini bisa disimpan di dalam. Kita buka seperti ini, tinggal dimasukkan ke dalamnya, diputar ya, di dalamnya ergonomik. Nah, seperti ini. Tinggal disimpan di dalam. Nah, tuh. Seperti ini. Tinggal kita tutup kembali ya. Seperti itu. Simpel banget caranya. Oke, seperti ini. Untuk selanjutnya, untuk dia full EVA ya, pegangannya nyaman. Untuk full EVA biasanya buat Galatama lebih cenderung, biasanya banyak yang lebih suka yang full EVA seperti ini. Coba kita lihat untuk reel setnya, untuk refillnya dia maximize grip power ya, 99% anti crack ya. 99% anti crack, bahan anti crack material yang dikombinasi dengan CNC ya. Oke, kita lanjut ke rootnya ya, ke blanknya. Untuk blanknya, dia di, ini namanya blank The Sakti Daido Power Solid Carbon ya. Jadi blanknya ini ada namanya sendiri nih, Daido The Sakti Daido Power Solid Carbon. Jadi terdiri dari dua struktur blank yang memang di desain untuk turnamen, biasanya buat Galatama ataupun buat Galapung ya, seperti ini. Oke, kita lanjut untuk top sectionnya. Untuk top sectionnya dia solid. Untuk ringnya dia sudah full Fuji ya, sudah full Fuji, ringan dan kuat dengan konsep slim, new slim O-ring ya. Di ya pastinya dia tahan korosi. Oke. Dan untuk yang panjang, untuk yang full EVA ini ada dua ukuran ya yang tersedia, di panjang 165 cm dan panjang 180 cm. Untuk yang 165 cm itu nanti line weight-nya ada yang 715 lip, 817 dan 1020 lip. Sedangkan untuk yang panjang 180 cukup lebih komplit ya, dari 614 lip, 715, 817 dan 1020 lb. Untuk barangnya seperti ini. Oke, selanjutnya kita bahas yang Japan Style ya. Kurang lebih sama semuanya, kurang lebih sama yang Japan Style. Perbedaannya ya di sini ya, di busa bawahnya ya. Japan Style memang desainnya seperti ini. Untuk bawahnya sama, dia CNC juga. CNC seperti ini, seperti yang dijelaskan sebelumnya di yang solid carbon ya. Untuk aluminium stopper dengan penyimpanan ergonomik seperti ini. Jadi bisa ketika stoppernya nggak dipakai, bisa disimpan di dalam. Jualannya Japan Style, dan ini untuk original setnya juga cakep banget. CNC juga seperti ini ya tampilannya, CNC yang dikombinasi dengan aluminium karbon reset cap seperti ini. Itu section blanknya sama, dia material The Sakti ya, Daido The Sakti seperti ini. Untuk panjangnya ada perbedaan tadi, untuk yang solid tadi kan panjangnya ada yang 165 dan 180.
Sedangkan untuk yang Japan style ini ready di panjang 150 dan 180 cm. Untuk yang panjang 150 di 817 lb max stretch sampai 12 kg, sedangkan yang panjang 180 nanti ada dari 614 lift max stretch 8 kg, 715 lift max stretch sampai 10 kg, 817 lift max stretch sampai 12 kg dan 1020 lift max stretch sampai 15 kg atau medium heavy ya aslinya seperti ini. Oke, tunggu apa lagi? Jadi buat teman-teman pecinta Galatama, Galapung ya, cocok banget nih untuk pakai joran dari Daido ini. Kita ready dari size yang sudah kita sampaikan tadi, panjang 150 hingga panjang 180 cm. Nanti linknya kita sediakan di bawah. Jika suka dengan video kita, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe pastinya. Ya. Suka dengan video kita, tonton terus ya. Pastikan jangan sampai ada yang dilewatkan, ikuti video kita, ada barang baru selalu pasti kita akan review. Jadi jika teman-teman butuh barang baru, nah selalu kunjungi channel kita ini di Prima Jaya ya. Oke, seperti itu, terima kasih, bye-bye semuanya, dadah, terima kasih, see you.